warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Rahman bin Anwar. Tugas saya sebagai koder dan memegang watak ikan. Saya cipta kod untuk projek inovasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid Ajwa bin Muhammad Udin. Tugas saya sebagai builder. Saya banyak menggunakan alatan memotong dan mencantum untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Rafiq bin Muhammad Rahman. Tugas saya sebagai juru gambar. Saya menekak gambar sepanjang proses inovasi ini dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Hassan. Tugas saya sebagai junior builder. Saya membantu builder untuk menghasilkan inovasi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dun Husni bin Muhammad Kejohari. Tugas saya sebagai junior coder untuk membantu coder membuat kod untuk inovasi ini. Seorang murid bernama Ali duduk sedih di depan akuarium ikan sambil memberi makanan ikan. Aduh, ikan kesayangan. Aku sangat sedih hari ini. Keputusan matematikku sangat buruk. Aku tidak tahu bagaimana nak memperbaikinya. Ikan di dalam bekas merespon dengan riang dan berenang ke dekat Ali. Look, cuba lagi Ali. Aku percaya pada kamu. Wah, ikan. Kau boleh faham apa yang aku cakap. Tapi bagaimana aku boleh cuba lagi sedangkan aku terus memperbaiki senapan dalam matematik? Look. Sekarang, kamu mempunyai bantuan baru yang hebat untuk belajar matematik. Cikgu Jibudan bersama murid tahun 6 telah mencipta satu inovasi hebat untukmu. Biar, mari aku tunjukkan. Ali berdiri dan ikan memberi isyarat ke arah inovasi di atas meja. Wow, apakah ini? Look. Ini adalah inovasi saya bijak ikan kenyang. Kamu boleh menggunakan Arduino Nano 1602 LCD, keypad dan lampu RGB untuk belajar matematik dengan lebih menyeronokkan. Wah, terdengar menarik. Bagaimana ia berfungsi? Look. Okey, begini caranya. Kamu akan diberi soalan darab pada LCD. Kamu perlu menjawab dengan menekan keypad. Jika jawapan betul, servo akan memberi makanan kepadaku. Setiap kali jawapan betul, satu lampu RGB akan berubah menjadi merah. Ingat, ada 10 lampu RGB. Wow, hebatnya. Jadi aku harus mencuba jawab soalan darah itu dengan betul untuk memberi makanan kepada ikan. Look. Betul sekali. Setiap kali kamu menjawab dengan betul, kamu akan merasa lebih bijak dan termotivasi untuk belajar matematik. Terima kasih ikan. Aku akan mencuba inovasi ini dan belajar sifir dengan rajin. Look, bagus. Aku percaya kamu boleh melakukannya. Ingat, jangan berputus asa jika gagal. Cuba lagi dan lagi. Aku berjaya jawab dengan betul. Rasanya menyeronokkan dan membanggakan. Look, hebat sekali. Lihatlah, kamu semakin bijak dan semakin hebat dalam matematik. Ali terus menggunakan inovasi tersebut dan semakin bersemangat untuk belajar matematik. Melalui inovasi saya bijak ikan kenyang, Ali menjadi lebih bersemangat untuk belajar matematik dan mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan. Ikan kesayangannya juga lebih gemuk dan bahagia kerana lalu mendapat makanan secukupnya tanpa pembaziran. Ali juga berasa lebih dekat dengan ikan peliharaannya kerana ikannya terus memberi semangat dan sokongan padanya. Fungsi dia untuk menggerakkan makanan mengikut sudut. Di dalam ni ada Arduino Nano sebagai papan mikro pengawal. Dan di sini adalah keypad 4x4 untuk menulis jawapan. Dan sini adalah 1602 LCD display untuk memaparkan soalan. Ini adalah RGB LED untuk menunjukkan 3 jenis warna. Okey, ini adalah kod yang telah ditulis menggunakan Arduino IDE yang telah diprogram untuk inovasi saya bijak ikan kenyang ini.
Okay, ini adalah kolam di sekolah kami, kolam ikan. Dan bila inovasi saya bijak ikan kenyang ini boleh diletakkan di sekolah ya. Contohnya ini soalan akan keluar. Dan makanan ikan akan terus jatuh. Okay. Selain daripada makanan ikan, untuk memotivasikan murid, kita boleh juga gantikan dengan makanan kucing. Bagi-bagi saya bijak, kucing kenyang pun boleh. Okay, sekian. Itu saja inovasi daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini adalah aktiviti mereka memotong dan mengukur melaka dan mencantum projek inovasi. Ini ada penghasilan membaca skrip, mencantum, ada perencanaan idea, perbincangan antara guru dan peserta. Jadi kita menerangkan lakaran yang sesuai. Ada juga mereka ni sedang menguji soalan survey yang akan digunakan untuk 30 orang responden. Jadi ini 30 orang responden yang digunakan untuk ujian pra dan ujian pasca. Itu sahaja perbincangan kami tentang inovasi saya bijak ikan kenyang. Sekian, terima kasih. Malunya saya tidak tahu dan saya berjawab dengan betul. Salah. Jawapan dia pandai bagi tahu jawapan yang salah. Alah, easy. Apa ni? 23. Alah, ni tak, jangan nak bagi. Tahniah. 80. Yeay. 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 Hurra, hurra. Nak jawab ya? Teacher, saya nak jadi teacher. Ya, bukan.